Amalan tak semua Allah terima. Amal yang kita buat, semua amalan yang ikhlas saja yang akan diangkat menembusi tujuh langit. Dia ikut kekuatan yang ada pada amalan tu. Sebab itu ada hadis Nabi sebut, ada amalan dan ibadat yang kalian lakukan, dia hanya naik beberapa kaki saja daripada kepala kamu, kemudian dia hilang, menghilang seperti debu yang berterbangan. Dihilang macam tu lah. Bila tengok dalam buku amalan kita, lalu kita bertanya kepada Allah, wahai Allah, mana puasa saya 20 tahun? Dicatat oleh malaikat, letih dan dahaga sahaja. Saya tak nampak pun solat tu, wahai Allah. Allah kata, solat itu tidak diterima dan tidak diangkat kepada aku. Maka mohon dengan Allah untuk Allah terima amalan ibadat yang dilakukan seharian oleh kita semua.